Oke okay guys, kembali lagi bersama Dude. Kali ini teman-teman, aku akan menjual motor Pak Penjual Jus beserta dengan Pak Penjual Jus. Ya kan, Pak? Oke, okay. Pertama kita akan coba membawa motornya dulu guys. Kita akan jual, apakah bisa nih? Kita jual dulu ya. Sebelum kita jual, agar harganya mahal, kita cuci dulu guys. Kita cuci di pantai dulu. Cuci-cuci di pantai dulu sini. Oke, tancap. Oke, mantap. Set, set, set. Oke, bagus banget cuy. Nah, sekarang kita cuci di sini guys. Set. Aduh. Kita cuci, cuci, cuci di pantai. Kita cuci-cuci di pantai. Oke, mantap. Oke, oke, oke. Kayaknya sudah. Sekarang mari kita bawa ke tempat penjualan mobil dan motor. Oke, kita lewat sini dan kita langsung masuk ke dalam guys. Kita jual dulu. Kok nggak bisa naik sih guys? Oh bisa. Kenapa ini tidak bisa dijual? Oh, dan ternyata motor Pak Penjual Jus ini ternyata tidak bisa dijual guys ya. Motor Pak Penjual Jus tidak bisa dijual. Nah, sekarang kita coba ambil Bapak Penjual Jusnya, guys. Nah, ini dia Pak Penjual Jus. Ayo. Apakah kita bisa menjual Bapak Penjual Jus? Oke. Nah. Oke, kita coba jual Pak Penjual Jus. Boom. Waduh, ternyata Pak Penjual Jus pun tidak bisa dijual di sini, guys. Waduh. Dan Pak Penjual Jusnya langsung meninggoy di situ, boy. Oke. Ternyata motor Pak Penjual Jus tidak bisa dijual. Dan misi kita gagal hari ini.